Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari Ahad hari ini. Ya, hari 23 bulan Januari 2022. Beginilah keadaan Ustaz Rawatan Tabib Adam Maisa di Masjid Tanah Melaka. Sesiapa yang ingin mendapatkan rawatan boleh hubungi 019-216-9911. Kami buka setiap hari walaupun hari cuti, ya, daripada 9 pagi hingga 5 petang. Kepada anda yang ingin dapat rawatan, mahal kita hanya RM50. Segala penyakit daripada hujung rambut, hujung kaki, dalam rumah, luar rumah, apa-apa sihir yang ada. Dan juga saka hanya RM250. Ya, dalam diri, dalam rumah, luar rumah, kalau ada kebun ke, banyak rumah ke, tak kisah. Semua dengan harga yang package, RM300 sahaja. Ya. Kami di sini tidak ada booking-booking ataupun reserve-reserve. Semua walk-in, ya, datang sahaja. Wes Klinik Kesihatan Masjid Tanah Melaka. Ya, jangan minta alamat penuh, ya, akan sesat. Banyak orang dah sesat, ramai yang sesat. Jadi, kepada anda, Wes Klinik Kesihatan Masjid Tanah Melaka, di mana itu lebih tepat. Dah sampai Klinik Kesihatan Masjid Tanah, ya, klinik tu akan sebelah kiri kamu. Sebelah depan dia, kanan dia adalah Petron, pam minyak Petron, bukan Petronas, ya. Dah sampai situ, tengok sebelah kanan ada tembok warna kuning, ada kabin, 3 biji kabin. Itu adalah kawasan parking kereta, itulah tempat rumah saya, pusat rawatan saya di situ. Ataupun dah sampai, call, ya, dah berhenti ke klinik kesihatan tu. Ya, kalau lebih tepat lagi, berhenti dekat satu signboard besar, ya, ada tulis Selamat Tahun Baru, ada Menteri Parlimen Wanita iaitu Mahathir Mahathir. Ya, berhenti itu, tengok belah kanan, nampak. Ya, ataupun telefon kami kalau tak pastilah. Itu saja yang saya boleh sampaikan. Lokasi pusat rawatan saya, setiap hari ramai orang. Ya, walaupun ramai orang, kita ada hari-hari 7 perawat, ya. 7 perawat, ya. Ada tentu-tentu masanya kita ada part-timers, ya, ataupun yang perawat sambilan, ya, 3 orang jadi 10. Jadi insyaAllah, ya, pusat rawatan kami akan lebih lancar, tak perlu tunggu lama, ya, dengan izin Allah. Hanya jika ada yang meracau, itu saja yang saya takutkan. Bukan takut apa, bila meracau satu orang dah mengamuk, nak kena pegang 4 orang, ya, 4 perawat dah kena pegang. Kalau 2 orang dah jadi 8 orang. Jadi kita tak boleh panggil kat luar lagi, kita kena pulihkan sampai sembuh pesakit tersebut, ya. Sampailah kadang-kadang sampai 2 jam lebih, 3 jam pun ada, sampai sembuh baru kita suruh dia balik. Tapi kalau dia berlarutan sampai 3-4 jam, kita suruh dia datang balik esok hari ataupun bila-bila masa untuk merawat lagi. Sebab benda-benda gini dia akan makan masa sampai ke malam, ya. Jadi kalau susulan tu mahalnya hanya RM50 saja, ya. Bila datang lagi susulan, mahalnya hanya RM50 sahaja. Ya, dari itu, selamat pagi minggu kepada anda semua. Semoga sihat selalu. Ya, semoga dilindungi Allah daripada sihir-sihir durjana, ya, daripada COVID-19. Semoga sukses selalu. Mana yang belum ada jodoh, dapat jodoh. Yang miskin jadi senang, yang senang lagi senang, yang kaya mungkin kaya. Ya, yang sakit supaya cepat sembuh dengan izin Allah, kun fayakun. Saya doakan kamu semua di luar sana, netizen-netizen, pengikut follow-follow saya Facebook dan juga YouTube. Semoga anda sihat selalu, sihat selalu, sihat selalu. Kun fayakun. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.